Selamat pagi adik-adik semua. Wah, sungguh bersyukur dan bersuka cita hari ini kita bisa kembali beribadah sekolah minggu. Nah, untuk itu yuk kita mau sama-sama mulai ya. Yuk semuanya kita bangkit berdiri, berdiri dalam posisi yang bagus ya. Karena ibadah pada kita pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan memelihara umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah, yuk kita semua ambil sikap doa yang baik ya. Semua lipat tangan, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang baru yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah Minggu kami. Mohon Engkau pimpin dan terima setiap puji dan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Yuk, saat ini kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita mau nyanyi, kita mau katakan kita bersuka cita dan kita mau sembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Dia sudah memelihara kehidupan kita. Nyanyi sama-sama ya. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Sumber berkat. Sumber berkat pohon rahmat, anugerahnya kekalah. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakal. Sekali lagi ya, sukacita ku sembahkan. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan oleh hatiku dicerahkan. Oke, adik-adik semua dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini adik-adik kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu yuk kita sama-sama mempersiapkan hati, pikiran, telinga kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, untuk itu yuk kita sama-sama nyanyi satu pujian yang mengatakan kita mau dengar firman Tuhan dan mau kutanam di dalam hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi ya, firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan nama Lause Deni Teguh Sutandio. Kita hari ini sama-sama merenungkan cerita Alkitab ya. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, pagi ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang keluarga. Teman-teman, adik-adik, kita pasti punya keluarga, itu ya, keluarga di rumah. Mungkin kita memiliki papa, kita punya mama, kita punya adik, kita punya kakak, atau kita punya koko, cece, mimi, titi, dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai keluarga di rumah, itu ya, yang ada di rumah kita. Ada sebuah cerita nih adik-adik, dari seorang anak, sebut saja namanya X ya. X itu lahir dari keluarga yang berkecukupan secara materi. Dia adalah anak orang kaya, itu ya. Mau beli apa bisa, mau nunjuk mau beli apa bisa dan sebagainya. Dan juga X itu disayang sama orang tuanya, itu ya. Tidak pernah ditelantarkan sama orang tuanya. Tapi kasihan sekali adik-adik. Ya papa mamanya sering bertengkar. Akhirnya X itu jadi sedih, gitu ya. Setiap hari papa mamanya bertengkar, tidak pernah bertengkar, itu ya. Tapi kita juga punya keluarga di gereja, adik-adik. Coba toleh kiri kanannya kalau lagi di gereja, gitu ya. Di gereja kita punya keluarga, di sekolah minggu misalnya, kita punya teman-teman yang baik, teman-teman yang lucu, gitu ya, teman-teman yang menyenangkan adik-adik, gitu ya. Itu berarti keluarga itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Entah itu di rumah, entah itu di gereja. Tapi kita semua tahu kok adik-adik ya. Baik kita maupun teman-teman kita, atau koko kita, cece kita, meme kita, titi kita, atau adik-adik kita, atau kakak kita, semua itu tidak baik. Ada yang mengganggu kita, bikin kita sebel, bikin kita marah, kesel gitu kan ya. Tapi kenapa sih ada keluarga di rumah dan gereja yang tidak baik? Kenapa kita punya saudara, kenapa kita punya kakak adik yang gemesin, menyebalkan? Kita juga punya teman-teman yang aduh setiap hari mengganggu kita, gak bisa diem orangnya, seperti itu. Kenapa sih itu bisa ada di dalam keluarga kita? Karena sebenarnya kita semua sudah berdosa. Allah sudah menciptakan kita dan semua keluarga supaya kita dan keluarga kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tetapi masalahnya apa sih? Masalahnya adalah adik-adik kita itu ya dan keluarga kita itu sudah berdosa. Nah, apa itu dosa? Mungkin adik-adik mikir, wah dosa itu ya Lause, kalau ngomong kotor itu dosa. Kalau mengganggu teman-teman itu dosa. Kalau berbohong itu dosa, gitu kan ya. Kalau melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang tua, kepada papa mama, membantah mereka, enggak nurut sama orang tua, itu dosa. Ya mungkin itu bisa dikatakan demikian. Tapi sebenarnya dosa bukan cuman sekedar ngomong jelek atau melakukan yang jelek. Tapi dosa adalah masalah hati kita. Hati yang sudah melawan Tuhan. Hati yang sudah menolak Tuhan. Itu ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita tahu kita, adik-adik dan keluarga kita di rumahkah, di gerejakah, itu hidupnya gak benar. Dan seringkali bertengkar, berkelahi, sampai kita bosan dengan pertengkaran mereka. Lalu gimana solusinya? Bagaimana solusinya bisa keluar dari dosa? Puji Tuhan sekali, Bapa kita di surga mengutus Tuhan Yesus menjadi manusia untuk membebaskan kita dari kuasa dosa.
Dulu kita diikat oleh kuasa dosa. Mungkin teman-teman, adik-adik di sini mungkin pernah melihat sebuah film. Film di mana tokoh utamanya, hero-nya, pahlawannya itu diikat oleh penjahat di sebuah gudang gitu ya. Penjahat itu mengikat hero, pahlawan kita gitu ya, dengan sebuah ikatan tali yang kuat. Sampai pahlawan kita gak bisa melepaskan dirinya sendiri gitu ya. Harus ada orang lain yang melepaskan ikatan tali tersebut. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia membebaskan kita dari ikatan-ikatan dosa. Supaya kita dan semua keluarga yang percaya kepada Kristus diberikan kekuatan untuk apa? Untuk ngomong, untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan keinginan Allah. Tapi mungkin adik-adik ngomong kepada Lause gitu ya. Iya sih, benar sih, tapi jujur saya ini, aku ini ya sama keluarga itu masih bisa kok. Masih bisa ngomong jelek, masih bisa ngomong kotor, masih bisa berbohong, masih bisa nyebelin orang, menjengkelkan orang, dan sebagainya gitu kan ya. Tapi puji Tuhan, Allah kita bukan hanya sekedar mengutus Yesus mati bagi kita, tapi Allah kita juga memelihara kita, memelihara keluarga kita di rumah, memelihara keluarga kita di gereja. Melalui apa? Melalui siapa? Melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas anugerah-Nya yang memelihara kita dan keluarga kita. Kalau Tuhan tidak memelihara kehidupan kita, wah bahaya. Kalau Tuhan tidak memelihara kita, kita bisa hidup seenaknya sendiri, tidak ada aturan, akibatnya kita semakin berdosa. Oleh karena itu, sebagai anggota keluarga Allah, mari kita memberkati. Kita memberkati keluarga kita yang lain. Misalnya kita punya papa mama gitu ya. Kita bisa apa? Kita bisa nurut. Kalau papa mama bilang apa, kita nurut. Jangan sukanya melawan gitu kan ya. Kemudian kalau kita punya adik, kita punya kakak, kita bisa mengasihi mereka. Sayang sama mereka. Sayang sama adik, sayang sama meme, sayang sama titi gitu kan ya. Adiknya jangan ditendang-tendang, jangan dipukul-pukul, jangan dikerjain gitu kan ya. Kalau kakak, kalau kita punya kakak, kita punya koko, kita punya cece, kita juga mengasihi mereka, sayang sama mereka, nurut sama mereka kalau kakak kita ngasih tahu kita. Gimana kalau di sekolah minggu, di gereja, sama adik-adik. Kalau kita punya teman-teman yang lucu, bahkan teman-teman yang menggemaskan, atau bahkan teman-teman yang menjengkelkan kita, kita bisa memberkati mereka kok. Kita bisa sayang sama mereka, kita bisa mengasihi mereka, kita bisa menolong mereka. Iya, tahu sih teman-teman kita mungkin menjengkelkan kita, bikin kita ih gemes gitu kan ya. Tapi kita diperintahkan oleh Tuhan, kita diminta, dipanggil oleh Tuhan untuk mengasihi mereka, memberkati mereka. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat yang ketiga. Mazmur 100 ayat yang ketiga. Nggak usah ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari supaya adik-adik bisa menghafal dan bisa membacakannya secara lebih gampang itu ya. Ingatlah bahwa Tuhan itu Allah, Ia menciptakan kita dan kita miliknya. Ulangi lagi ya. Mazmur 100 ayat 3a. Ingatlah bahwa Tuhan itu Allah, Ia menciptakan kita dan kita miliknya. Oke, mungkin sambil matanya merem gitu ya, kita hafalin sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3a. Ingatlah bahwa Tuhan itu Allah, Ia menciptakan kita dan kita miliknya. Amin. Ayo kita sama-sama doa ya. Sesudah kita dengar cerita dari firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengajar kami
untuk kami bersyukur atas anugerah-Mu buat kami. Tuhan, tolong kami untuk kami menyerahkan hati kami, memberikan hidup kami buat Tuhan. Kami bisa memberkati, mengasihi orang-orang terdekat kami, baik di keluarga kami maupun di gereja, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, adik-adik bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik bisa transfer ke rekening GKA Gloria Pacar. Atau yang kedua, adik-adik semua bisa scan QR berikut ini. Saat ini ibadah kita sudah selesai. Yuk kita semua bangkit berdiri, karena kita mau menerima berkat dari Tuhan. Ya, arahkanlah hatimu adik-adik untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Wah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai dengan sangat baik. Adik-adik juga mengikutinya dengan sangat baik, luar biasa, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Lose ada sedikit pengumuman ya. Jangan lupa adik-adik, Lose mendorong setiap kita yang masih ibadah online untuk ikut ibadah onsite ya, sama-sama dengan kita beribadah di hari Minggu di gereja Tuhan ya, jam 9.15 di lantai 4. Oke? Jadi ditunggu ya kehadirannya. Dan juga jangan lupa adik-adik untuk share video ibadah kita ke teman-teman ataupun saudara kalian yang belum beribadah hari ini, supaya mereka juga bisa sama-sama dengan kita ibadah sama Tuhan. Oke? Itu aja pengumumannya adik-adik. Happy Sunday. God bless you all. Bye-bye.